Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan kali ini adanya kotak satu fon telinga tanpa wayar iaitu JBiz B-Bud. Ianya antara salah satu fon telinga yang dipasarkan di Malaysia pada harga yang mampu milik. Jom, nak tengok apa kat dalam kotak ni? Ini dia kat tangan Aida, kotak JBiz B-Bud yang berwarna putih. Anda dapat lihat di bahagian hadapannya. Ia terpampang jelas gambar fon telinga ini yang berwarna hitam. Aida nak buka. Ha. Anda dapat lihat jelas muka seorang lelaki yang sedang memakai JBiz earbud ini. Kita tengok dalam kotaknya pula. Ini dia. Fon telinga JBiz earbud. Kat sini juga ada kotak kecil yang tertulis accessories inside. Tengok dalam dia. Ini dia bekas penyimpanan dan juga bekas pengecasan JBiz B-Bud yang anda juga boleh meletakkan fon telinga ini ke dalam dia. Di sebelah ini mempunyai port yang anda boleh mengecaskan bekas pengecasan ini menggunakan kabel USB. Ada teruskan lagi apa yang ada kat dalam kotak kecil ni. Ada variasi aksesori yang anda boleh gunakan bersama fon telinga iaitu dua kabel USB dan juga pelbagai saiz earphone yang anda boleh gunakan bersama fon telinga anda. Akhir sekali kat dalam kotak ni mempunyai pelbagai reference dan juga manual yang boleh anda rujuk untuk anda set up dan juga anda nak lebih tahu lebih dalam lagi tentang fon telinga ini. Kita lihat fon telinga JBiz B-Bud ini, saiznya yang kecil dan ringan dengan berat 8 gram untuk setiap fon telinga. Anda dapat memakainya dengan lebih selesa tanpa mempunyai rasa perit di telinga selain menyokong pembatalan hina. Ianya juga mempunyai butang pada kiri dan kanan fon telinga yang boleh digunakan untuk menjawab panggilan, meningkatkan suara, memainkan lagu atau berhenti sebentar. Untuk mengubah suara, caranya ialah dengan menekan butang fon telinga kanan dengan sedikit lama, kemudian ia akan meningkatkan suara dan kembali perlahan selepas mencapai suara maksimum. Untuk memainkan lagu pula, anda hanya perlu menekan butang di fon telinga sebelah kiri. Untuk berhenti sebentar, tekan semula butang yang sama. Beralih ke bekas pengecasannya, ianya seperti pouch yang mempunyai zip untuk membuka bekas pengecasan ini. Dan bagi Aida, ianya memakan masa untuk mengambil fon telinga di dalamnya, lebih-lebih lagi apabila anda terburu-buru. Dari segi saiznya, bagi Aida ia sedikit besar dan tidak sesuai untuk diletakkan di dalam kocek seluar. Apa yang menarik di sini, tempat penyimpanan fon telinga ini bermagnet yang mana apabila anda meletakkan fon telinga ini, ia tidak akan jatuh. Jadi anda tidak perlu risau dengan risiko kehilangan fon telinga ini. Malah di dalam bekas ini juga mempunyai satu ruang simpanan yang mana anda mungkin boleh meletakkan earhook ataupun earbud pilihan anda. Dengan bateri berkapasiti 500mAh, ianya mampu bertahan selama 100 jam dengan 3 kali pengecasan. Manakala tanpa bekas pengecasan pula, fon telinga ini mampu bertahan selama 4 jam. Dengan teknologi salutan nano, fon telinga JBiz B-Bud ini merupakan kalis air dan peluh yang pastinya memudahkan anda yang suka bersukan sambil mendengar lagu untuk menemani sepanjang aktiviti riadah anda. Namun jika fon telinga ini rosak ataupun tidak berfungsi selepas terkena air, jangan risau kerana JBiz B-Bud ini mempunyai variti peluh dan air sepanjang hayat. Untuk menyambung fon telinga ini ke peranti anda, ini sangat mudah. Anda hanya perlu keluarkan kedua-dua fon telinga ini dari bekas penyimpanannya, tekan butang di fon telinga sehingga lampu bertukar warna biru, kemudian pergi ke setting di peranti anda dan pilih JBiz B-Bud. Bagi Aida, kualiti audionya biasa-biasa sahaja. Namun ianya sesuai dengan harga yang murah, ringan dan juga sangat selesa ketika memakainya. Bagi sesiapa yang tertanya-tanya berapa harga JBiz B-Bud ini, ianya berharga RM299. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk mendapatkannya, anda boleh pergi ke laman web extro.my. Jadi itu sahaja nyah kotak bersama Aida. Saya Aida Kamalia untuk Abang Siosh.